Ini main plus di bolak-balik eh, sudah tidak terbakar atau sudah tidak konslet ya. Jadi kalau ini anti terbakar atau anti konslet ya pemirsa ya. Ya, assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di channel Mansur Service. Di video kali ini saya akan membahas power mini ya pemirsa ya. Ini adalah powernya. Power mini 12 volt. Ini adalah power mini rakitan ya pemirsa ya. Oh, ini dilengkapi dengan adanya MP3. Jadi ini volumenya, ya namanya rakitan ya begini ya pemirsa ya. Ini saklar untuk on-off power ya. Ini kata si user katanya terbakar. Nah nanti di sini intinya yang saya jelaskan adalah cara pasang untuk 12 nya di aki ataupun di baterai gitu kan itu saat dipasang itu walaupun terbalik ya, walaupun terbalik arus min plusnya itu supaya tidak terbakar pemirsa jadi tonton ya videonya ya sampai selesai supaya tahu bagaimana cara untuk melengkapi atau memodifikasi ya, Power mini ini Supaya saat dipasang Aki Katakanlah kabelnya terbalik Main plusnya terbalik itu Tetap tidak terbakar ya Untuk e, IC nya Ini mau saya bongkar dulu ya Pemirsa ya Ya pemirsa Ini ya Kondisinya Elko nya ini juga sudah Mau pecah ya? Terus, ini IC-nya sudah pecah. Ini ya, ini IC-nya. Ini pecah. Ini IC bisa pecah begini, biasanya dikarenakan arus DC-nya itu terbalik, pemirsa. Makanya, ini nanti yang mau saya bahas. Intinya, intinya adalah bagaimana caranya supaya saat pemasangan. Baterai atau aki Walaupun terbalik itu eh, Tidak Tidak konslet ya Atau tidak eh, IC nya ini tidak terbakar Ya ini sudah saya ganti ya pemirsa ya IC nya ini Ini sudah saya ganti Terus elko nya juga sudah saya ganti Sekarang Membahas masalah inti ya intinya di sini mau saya buat atau mau saya modifikasi ya supaya saat pemasangan arus 12 voltnya jikalau terbalik ya jika terbalik itu oh tidak konslet pemirsa atau tidak terbakar ya ini di sini saya akan menggunakan dioda 4 biji ya. mau saya tambahkan ya nanti ya dioda 4 biji ini di sini dioda ini ada kodenya ya pemirsa ya ini adalah dioda banyak arah jadi garis putih ini adalah kode di posisi plusnya ya pemirsa ya plusnya itu di sini dan mainnya itu di sini ya pemirsa ya jadi ini plus ini main nah, seperti itu ya nah ini nanti mau saya rangkai untuk sistem eh, AC DC ya. Jadi artinya di sini nanti mau dimasukin AC ataupun DC gitu kan, tetap keluarnya nanti DC 12 volt. Di sini saya membahas e, 12 volt ya pemirsa ya. Jadi maksudnya itu gini. Ini kan jelas ya ini ada perbedaan kabel ini, kabel ini yang yang ada warna hitam ini biasanya e, dikasih tegangan min atau ground atau kata lain nol ya itu nah ini yang arus atau tegangan plusnya ini ya pemirsa ya nah ini caranya begini pemirsa mudah-mudahan video kali ini ya bisa membantu pemirsa yang biasanya sering terbakar begini itu bagi pemirsa yang benar-benar pemula ya pemirsa ya nah ini di sini saya ambil ya ini plus ini kondisi plusnya di sini ya pemirsa ya kelihatan ya ini gelang putih ya ini ini menandakan ini plus ini juga plus gitu ya nah ini mau saya gabung begini pemirsa saya pelintir aja begini Nah, ini kalau sudah seperti ini Yang dua ini Yang dua ini yang yang saya ambil adalah mainnya pemirsa Ini plusnya ini mainnya Jadi ini yang saya pelintir yang mainnya ya pemirsa ya Jadi dioda ini pada fungsinya untuk menyearahkan arus supaya arusnya bisa terarah gitu ya. Nah, ini sudah sudah seperti ini ya. Ini posisi mainnya di sini. Kalau yang satunya ini plusnya di sini ya. Ini mainnya di sini. Setelah itu ya ini saya pasang begini ya pemirsa ya ini juga saya gabung saya gabung begini ini saya saya pelintir juga ini kan nah, udah sekarang yang sini juga sudah apa mau saya pelintir ya Jadi ini kalau sudah seperti ini di sini plus ini minus ataupun ini plus ini ground ini yang dari baterai ya masuknya ke sini sama ke sini ya pemirsa ya. Jadi perhatikan bagi yang pemula ya pemirsa ya atau bisa dikasih arus AC ya AC 12 volt gitu kan ini sama ini ataupun DC pun juga bisa masuk ke sini ya jadi DC 12 volt keluarnya tetap DC ya masuknya plusnya di sini mainnya di sini gitu ya ini mau saya solder dulu pemirsa Ya, ya, pemirsa. Ya, ini main, ini plus, itu ya. Nah, ini yang main, ini sama plus, ini ini saya masukkan ke sini, ya pemirsa. Ya, jadi main ini ya, mainnya dioda ini mau saya pasang di mainnya di PCB ini, di power ini plusnya ini mau saya pasang di. Plus PCB power ini ya, power mini ini ya, pemirsa ya. Dan ini sudah saya pasang ya, pemirsa ya. Jadi ini dari baterai ya. Ini masuknya ke sini ya. Ini main, ini main, ini main, ini plus, ini plus kan gitu ya. Dioda ini, ini jadi satu. Nah ini masuknya ke main, ya sebelah sini ya terus yang ini plusnya masuk plus di PCB ini ya jadi ini mau saya pasang dulu nanti terus dites ya pemirsa ya terbakar apa tidak nah, tonton sampai selesai supaya pemirsa bagi pemula khususnya itu biar tahu ini sekarang mau saya tes ya pemirsa ya saya memakai tegangan di multi itu 200 volt ya ya ini ya DC 200 volt ya ini mau saya pasang di sini di kabel adaptor ini ya ini misalkan saya colok ya pemirsa ya ini adalah main dan ini adalah plus ya 14 kalau misalkan saya balik ya plusnya di sini yaitu min 14 ya kan di sini ya min ya nah min 14 berarti menandakan bahwa tegangan di adaptor ini adalah tegangan DC ya pemirsa ya terus ini mau pasang di sini nanti untuk mendeteksi tegangannya yang masuk itu plus dan minusnya itu biar biar kelihatan ya Jadi maksud saya plus minus itu gini pemirsa. Jadi ini kalau saya masukin plus nanti di sini akan keluar apa ya e, plus 14 itu ya. Cuman kalau misalkan di sini saya masukin min berarti nanti di sini akan keluar min gitu ya. Jadi e, dibolak balik itu sama saja pemirsa. Seperti itu. Ini mau saya pasang dulu untuk speaker ya nanti dites. ini plus ini main ya ini mau saya masukin di sini jadi nanti e, nanti di sini kelihatan ya kelihatan kalau kemasukan arus itu ya ya seperti itu itu 13 ya plus 13 tapi kalau ini saya balik Nah hasilnya minus 13 pemirsa Maksud saya minus 13 itu Di sini ya pemirsa ya Ini min ya Jadi minus 13 ya, Seperti itu Untuk lebih jelasnya ini Saya pakai baterai ya, Atau aki ya pemirsa ya Dan ini juga sudah saya pasang Ini eh untuk standarnya itu kan kalau misalkan ini main ini plus kan gitu ya pemirsa ya. Jadi di sini ini yang alur warna kabel hitam ini memang menandakan untuk mainnya. Ini untuk plusnya kan gitu ya. Cuman di sini sudah tidak harus dibedakan antara main plusnya. Ini kalau di AQ kan jelas ini ya. Ini plus, ini main kan gitu ya. Ini langsung gini aja pemirsa. Ini mic mau saya deketin di speaker ya. Jadi ini plus harusnya kan pakai ini ya pemirsa ya, yang pakai merah. Cuman ini saya langsung saya balik. Langsung saya balik. Ini langsung saya pasang kasetisnya. Terus ini saya pasang di sini ya. ya pemirsa jadi jelas ya ini main plus bolak di bolak balik eh, sudah tidak terbakar atau sudah tidak konslet ya jadi kalau dirubah seperti ini ini anti terbakar atau anti konslet ya pemirsa ya ya hanya itu ya pemirsa ya yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh